kalau hari biasa berapa per hari dan juga kalau ada seperti momen seperti ini peningkatannya berapa? Kalau hari-hari biasa, biasanya yang pesen itu komunitas ya. Terus kalau komunitas, entah itu komunitas apa, itu pesen paling sekitar 2 lusin, 3 lusin. Kalau hari-hari momen-momen besar seperti ini, itu bisa ratusan, ratusan kaos. Itu misal ada bisa bikin untuk acara 17-an, itu dibikin banyak ratusan bisa. Ini rata-rata memesan dulu mas ya, sebelum bulan Agustus sudah banyak pesanan ya, karena mereka kan apa mengantisipasi ya, kadang kalau udah Agustus tapi kemudian banyak yang pesan, nanti kan jadwalnya jadinya itu kan bisa tumpuk-tumpuk, jadi molor. Sedangkan acaranya kan sudah direncanakan misal 2 minggu sebelumnya, jadi kalau kaosnya nggak jadi sebelum acara kan juga repot juga mereka, makanya jauh hari sudah pada pesen. Ini sudah berapa mas? Kalau menjelang ini menjelang sudah ada hampir 400-500 kaosan dalam belum ada seminggu ini. Jadi nanti lebih banyak ke iya, kemungkinan nanti lebih banyak lagi. Untuk pengerjaannya berapa lama? Untuk pengerjaannya biasanya 1 minggu ya. Untuk kaosnya biasanya requestnya bentuknya sablon apa gitu? Biasanya untuk sebelasan biasanya nama-namanya desanya, terus kemudian sama dengan apa, sama tema-tema 17-an seperti itu yang ramai. 17 Agustus ya, ini dari Karang Taruna desa saya, desa Florijo di Kecamatan Winongan, ini memesan kaos untuk kegiatan lomba 17 Agustus mendatang. Kaos sekitar 75 biji mas. Kenapa mas mau milih apa? Ini kan masih lama mas. Kok dipesan sekarang? Iya itu kan ini mas, biasanya kalau menjelang mepet waktu 17 Agustus itu banyak orang yang pesen, jadinya berebutan. Nah mengantisipasi hal itu, maka saya itu mau lebih dulu memesan lah, biar nggak kelamaan jadinya. Jadi tidak antri lama gitu. Ojo lali lo di follow, like, ambil subscribe, sosial media Tribun Muria.